ini wali kota ya? Iya, saya wali kota sekaligus kepala BP Batam. Itu gambar apa, Pak? Oh, inilah Pulau Batam. Pulau yang maju dan makmur. Azizah nak tengok Batam dengan saya? Ya mau lah, Pak. Siapa yang tak nak? Jom. Nah, inilah Pulau Batam tu. Jaraknya hanya sekitar 20 km dari Singapura dan 40 km dari Malaysia. Oh, macam tu. Nah, itu BP Batam, kantor saya juga. BP Batam tu badan yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan Kota Batam. Saya pejabat yang ditunjuk Kemenko Perekonomian untuk memimpin mulai tahun 2019, meneruskan cita-cita kepemimpinan yang diawali dari era Bapak Ibnu Sutowo pada tahun 71. Saya wali Kota Batam juga. Berarti kantor Bapak dua lah. Hehehehe. Sampai sekarang, BP Batam aktif memajukan kota ini melalui pembangunan infrastruktur untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Aih, besarnya jalan ni. Ya, sekarang akses jalan ke berbagai lokasi sudah sangat mudah. Tujuan lainnya untuk mempercepat pergerakan barang dan orang sehingga memudahkan bisnis dan perdagangan. Teringatnya di Batam ada kereta api tak? Cerdas budak ni. Kita menyebutnya LRT. Sekarang kita masih merencanakannya. InsyaAllah akan segera terwujud. Aih, seronoknya. Kejap lagi Ziza ke sekolah bisa naik LRT. Tapi sebelumnya ada pengembangan jalan di 6 lajur untuk mengantisipasi lalu lintas yang padat. Prioritas kita saat ini adalah dari dan ke Bandara Hang Nadim, juga dari dan ke Pelabuhan Batu Ampar. Untuk penghijauan jalan, kita juga nanam pohon jati emas. Kian maju Batam sekarang tuh ya, Pak? Macam itulah. Pak, itu apa? Itu kawasan industri. Batam ada 30 kawasan industri yang termasyhur di Asia Tenggara. Mulai dari yang kecil hingga yang besar. Salah satu yang terbesar adalah Batamindo, tempat perusahaan-perusahaan terkemuka berusaha yang menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Dan masih banyak kawasan yang lain. Macam tu ya, Pak. Tengok tuh, Pak, ada kapal terbang. Untuk urusan transportasi udara, Batam ada Bandara Internasional Hang Nadim namanya. Landasan pacu paling panjang, terminal yang besar dan modern, dan rute penerbangan juga banyak. Saat ini, PT Bandara Internasional Batam sedang mengembangkan Bandara Internasional Batam supaya lebih maju. Wah, besarnya Tanjak. Itulah Masjid Tanjak atau disebut Masjid Tanwirun Naja. Untuk transportasi air, ada pelabuhan barang dan pelabuhan penumpang. Untuk logistik, Pelabuhan Batu Ampar ada fitur autogate untuk merekam masuk dan keluar barang tanpa perlu mengantri. Ada juga STS kren yang baru saja datang dari Korea Selatan. Kren ini untuk memudahkan bongkar muat kontainer dari kapal. Ini yang pertama terrealisasi sejak 50 tahun. Kalau di pelabuhan penumpang, ada 6 pelabuhan. Pelabuhan dalam negeri dan luar negeri. Semua kemudahan tadi diharapkan dapat menarik lebih banyak investor sehingga dapat meningkatkan perekonomian kita. Ada beberapa kebijakan yang dijalankan untuk mendukung investasi, yaitu zona perdagangan bebas. Artinya, proses kepabeanan dan lalu lintas barang masuk tidak dikenakan biaya. Lalu, ada kawasan ekonomi khusus dibentuk tahun 2021. Di antaranya ada Nongsa Digital Park yang didirikan untuk menjadi pemrakarsa kawasan bisnis dan teknologi digital. Lalu ada Batam Aero
teknik pusat perawatan dan perbaikan pesawat terbang milik maskapai Lion Group Asia, termasuk pesawat Lion dari negara Vietnam dan Thailand. Wah, kalau itu apa, Pak? Itulah rumah sakit BP Batam. Jom kita tengok. Fasilitas kesehatannya sudah modern. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk berobat di rumah sakit ini. Direncanakan juga akan menjadi kawasan ekonomi khusus bidang kesehatan. Azizah tahu tak, di Batam ini ada tempat yang seronok. Seronok macam mana tuh, Pak? Taman Rusa namanya. Rusa yang berkeliaran jadi daya tarik untuk masyarakat penyuka hewan. Cantiknya Rusa. Dah tu, ada juga taman kolam, jogging track. Udaranya sejuk dan pemandangannya cantik. Ada kedai makan tak kat sini? Bisa lapar lah. Ada. Jom kita makan. Kuliner Batam ni sangat popular. Banyak tempat makan seafood tersohor sampai ke negeri seberang. Wah, pasti sedap. Gonggong ni cuma ada kat sini tau. Jom kita balik. Hari pun dah senja. Seronok betul perjalanan tadi ya, Pak? Ya, Azizah rajin belajar ya. Supaya nanti jadi penerus Kota Batam yang lebih baik. Terima kasih, Pak Rudi. Berlari kencang si anak bangsa. Mengejar induk mencari ikan. Pembangunan Batam terus digeser. Visi kota baru jadi tujuan.